Kabar mengejutkan datang dari Amanda Manopo yang baru saja memenuhi panggilan polisi di Bareskrim Polri, Senin, 2 Oktober 2023. Hadirnya Amanda Manopo di Bareskrim Polri guna memenuhi panggilan terkait kasus dugaan promosi judi online. Menurut Amanda Manopo, kasus tersebut merupakan kesalahpahaman. Dalam pemeriksaan itu, Amanda Manopo mengaku tak begitu banyak dicecar pertanyaan oleh para penyidik. Saat memberikan kesaksian, Amanda Manopo menyebut dirinya dibantu oleh sang kuasa hukum dan manajernya. Pemilik nama lengkap Amanda Gabriela Manopo Lugwe itu dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tak mengetahui situs yang dipromosikan merupakan judi online. Lawan main Arya Saloka dalam sinetron Ikatan Cinta itu hanya mengetahui yang dipromosikan adalah game online.